Mancing, selamat datang di channel saya Tijel Mancing. Bagi yang baru datang di channel ini, silakan dibantu subscribe dulu channelnya, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Kali ini saya mau ngasih sebuah rekomendasi joran yang dimana saya itu suka banget yang namanya simplicity, kesederhanaan dalam membawa sebuah joran. Jadi Travel Road merupakan salah satu joran yang saya sukai. Dan jujur memang saya suka banget sama Travel Road. Dan ini merupakan salah satu Travel Road yang saya rekomendasikan untuk harga di bawah 1 juta. Ini jarang banget yang orang tahu dan jarang terpublikasi. Tapi ini road rekomendasi sangat. Ini adalah Enivis Squilla. Jadi ada beberapa spek masih ada di toko. Itu kalau tidak salah tidak terlalu banyak. Saya masukin satu tipe. Jadi saya ambil juga satu ini kebetulan saya buat pribadi. Karena emang enak ini joran, saya ambil yang buat basic. Gimana jorannya? Langsung aja kita bahas. Oke lor, ini dia Enivis Aquila Fighting Force. Tipenya C68L. C ini artinya casting ya. Kalau S dia spinning. Kalau 68 ini berarti dia 6 kaki 8 inci. Dan L ini merupakan dia punya spek. Jadi kalau L itu 26 lips, kalau yang L ini dia 38 lips. Oke, langsung aja kita buka jorannya. Ya, ini dia jorannya. Ini joran bener-bener rekomendasi banget nih. Kenapa? Ayo kita bahas satu-satu nih. Kita bahas dari batnya dulu. Batnya ini memakai EVA ya. EVA Hard. Di bawahnya itu ada emblem tulisannya nih. Enivis. No escape any fish. Oke. Dia punya bagian bawah rail seat ini bukan pakai EVA tapi memakai cord. Nah, jadi ada kesan mewahnya sedikit lah kayak merek-merek yang mahal ya. Yang biasanya pakai cord itu. Cord itu bahannya itu kayak kalau kalian tahu itu kayak penutup wine atau penutup yang sejenis bir seperti itu ya, itulah namanya cord. Dia jadi seperti gabus untuk kalau gampangnya buat yang mirip-mirip buat yang nyumbat bak mandi kalian itu. Ya seperti itulah pokoknya. Nah, rail seatnya seperti ini. Dia sudah memakai Fuji. Ya, cuman dicat aja nih. Ini dilihat nih. Dia udah pakai Fuji dan ini finishingnya black. Kayak black chrome ya. Ini dia memakai bahan EVA lagi di bagian lockernya. Tapi ada list metalnya di sini. Oke, nice. Oke, ini di bagian atas lockernya seperti ini, warnanya silver. Dan di sini mulai ada logonya Enivis dan dia punya ini tipe ya, Fighting Force Aquila C68L. Nah, ini dia speknya nih. Nah, baru ketahuan nih. Di cover biasanya ada tapi di sini ternyata nggak ada di cover, adanya di joran. C68L 4. Nah, kalau 4 nih artinya dia travel road. Length-nya 68 seperti saya bilang tadi. 6 kaki 8 inci. Line weight-nya itu 3 sampai 8 lbs, lips. Lure weight-nya 3 sampai 12 gram. Nah, jadi buat kalian yang mau main soft lure atau soft rock ini masih enak nih. Jadi minimalnya itu di 3 gram. Oke, ini join-nya dan kita lanjut ke bagian section kedua. Nah, baru kelihatan nih di section keduanya ini sudah terdapat dia punya wrapping. Ini wrappingnya kelihatan banget nih. Ini kalau kalian lihat pantulan cahaya, wrappingnya kelihatan banget dan tidak kelihatan murahan ya, sama sekali nggak kelihatan murahan. X concept cross power dibilang nih. Nah, jadi dia punya tipe apa ya namanya, nama fitur dari wrappingnya ini adalah X Concept Cross Power. Oke. Di sini dia sudah memakai ring Fuji. Ring Fuji yang 3 kaki ya. Nah, di sini kalian lihat sendiri, dia ada tulisan Fujinya. Kelihatan enggak nih? Nah, ada tulisan Fujinya tuh. Jadi ini benar-benar full Fuji dari rail seat maupun dia punya ring. Oke, ada satu ringnya. Kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, ini semua bahannya hollow ya.
jadi benar-benar ringan. Ini hollow, ini juga hollow. Kita lanjut section yang ketiga. Sama dia memakai wrapping juga, masih seperti yang section kedua. Wrappingnya ini kalau kalian pegang seperti ini benar-benar kerasa. Jadi bukan wrapping-wrappingan ya. Kadang-kadang ada yang wrappingnya itu wrapping sejenis ya, sejenis stiker. Tapi ini benar-benar asli wrappingnya. Dan juga kalau kalian ngetes rod satu ini kerasa dia punya power. Oke, untuk ringnya ada 1, 2, ada 3. Nah, jadi ada 3 ring di bagian section ketiganya ini. Nah, section terakhir di section ujung masih menggunakan cross wrap. Nah, wrappingnya masih full. Jadi wrappingnya benar-benar sampai di akhir ya, sampai di ujung ya, tidak separuh-separuh dan tidak tanggung-tanggung. Oke, mulai dari ternyata dari section yang ketiga ini ringnya sudah tidak yang 3 kaki lagi ya, sudah menggunakan yang kecil yang 1 kaki. Ini juga sudah menggunakan 1 kaki dan jumlahnya ada dari join ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di section terakhir ini ada 5. Totalnya ada 5, 3, 1. Jadi ada 9 jumlah ring guide di jualan satu ini. Penasaran bendingnya, langsung aja kita lihat. Oke lor, ini dia jualannya. Udah kita kambungin, gak kerasa dia ini travel hold. Padahal ya kelihatan sih sebenernya di joinnya. Tapi kalau di, gimana ya, maksudnya di kita wave seperti ini, kita goyangkan seperti ini, dia punya join ini rapat, bagus, jadi tidak terasa dia punya ada yang tetap-tetap seperti itu. Terkadang ada travel hold yang saya ketemu masih ada semacam selanya, dan ini tidak ada selah, bagus. Ada selah sedikit biasanya, kalau ini tidak ada. Megang rod ini terasa mewahnya ya, walaupun dia di bawah 1 juta, tapi ya terasa mewahnya, udah kayak jualan yang ya lumayan lah, berjuta-juta. Kita lihat bendingannya ya. Nih, bendingannya seperti ini. Jadi dia masih termasuk fast actionnya. Jadi mainnya sampai di section ketiganya nih, sekitaran poinnya sampai di sekitar ring di daerah sini, depan sedikit banget. Bendingannya bagus, ini saya akuin, dan juga power liftingnya bagus. Nah, saya udah tes, saya udah berulang kali pakai rod ini, dan memang enak. Rating powernya ada, ringannya ya termasuk ringan lah, 157 gram kalau tidak salah saya udah timbang. Bahkan ini saya timbang dengan dia punya covernya, 157 gram. Jadi termasuk cukup ringan kalau untuk hitungan joran ya, apalagi joran bed casting ini. Untuk rekomendasi lure, kalau kalian mau pakai lure yang kalau saya udah tes sih, di 3 gram, 4 gram itu oke lah, masih bisa cukup long cast. Tapi kalau kalian mau benar-benar long cast, itu saran saya itu ada di 7 gram sampai dengan 10 gram. Itu long cast pakai jualan satu ini pasti. Apalagi kalau orel kalian mendukung ya pastinya. Oke, buat yang berminat dengan jualan satu ini, di WA aja karena stok saya nggak banyak. Yang spinning masih ada 2 tipe, yang BC kalau tidak salah masih ada 1 tipe lagi, yang medium, yang 6-12 lbs. Kalau yang spinning itu ada yang 26-38 lbs. Langsung aja di WA, nanti kalau mau tanya-tanya lebih detail lagi tentang jualan satu ini, apalagi saya udah pakai dan impresinya benar-benar saya dapat banget sama jualan satu ini. Itulah kenapa di awal saya tadi bilang ini adalah joran yang saya rekomendasikan. Jadi emang joran yang enak dipakai, dan kemungkinan besar kalau yang saya udah bilang rekomendasikan itu kebanyakan saya ambil buat cetak pribadi, saya pakai sendiri biasanya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe.
subscribe dari channel ini, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dan racun-racun terbaru seperti Rock 1 ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye, teman-teman.